خيرٍ يعلمه الله وتجول فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Maksudnya Allah berkata haji itu ashhur ma'lumat, beberapa bulan yang tertentu. Bulan haji bermula daripada Zulhijjah. Kemudian Allah berkata sesiapa yang diwajibkan ke atasnya haji, kemudian fala rafas, dia tidak berkata perkata yang keji, yang buruk. Fala rafasa wala fusuqa, ada juga pendapat mengatakan fala rafas, dia tidak melakukan jima tersentuh pun bersama isteri. Fala fusuqa, dan dia tidak juga melakukan dosa maksiat ataupun perbuatan fasik. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal, dan dia tidak juga bergaduh berdebat. Kemudian Allah berkata Allah terpahalu min khairin, apa saja yang kau lakukan daripada kebaikan, ya'lamullah, Allah mengetahui. Maknanya Allah nak mendorong kita supaya melakukan apa saja kebaikan, sama ada besar ataupun kecil, sama ada di hadapan orang ataupun di belakang, sebab semuanya Allah tahu dan Allah akan hisab. Kiranya baik, baiklah kita dapat balasan. Kiranya tidak baik, tidak baiklah balasannya. Kemudian Allah berkata wadzawwaru, berbekallah kamu. Walaupun ayat ini khusus asalnya turun kepada mereka yang ingin melakukan fardu haji, jadi Allah memerintahkan siapa yang nak melakukan fardu haji adalah mereka berbekal. Mula-mula Allah berkata secara umum wadzawwaru, berbekallah oleh kamu. Apa-apa keperluan yang kamu perlu bawa untuk melakukan fardu haji, sama ada pakaian, makanan, duit dan sebagainya, silakan. Tetapi akhirnya Allah beritahu fa inna khayra zadi at-taqwa, tetapi sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Kami orang pergi haji berbekalkan makanan, berbekalkan pakaian, 2-3 bekal kadang-kadang, dan duit pun banyak. Tapi tak ramai orang yang pergi haji berbekalkan takwa. Jadi walaupun ayat ini turun katanya untuk kerja haji, tapi pengajarannya adalah umum. Kita nak ke mana-mana kita akan berbekal. Nak bersafir ke mana-mana, haji ke, ke mana-mana, kita akan bawa bekal. Sama ada bekal makanan, pakaian dan sebagainya. Tetapi bekalan yang terbaik di dunia dan di akhirat ialah bekalan takwa. Kenapa? Sebab takwa ni dia bukan makanan. Kalau bukan makanan untuk 2-3 hari, habis. Begitu juga pakaian, apabila pakai dan dusuk, habis. Tapi takwa ni dia tidak akan habis. Bahkan inilah bekala yang akan kekal selama-lamanya. Takwa ialah kita beriman kepada Allah, kita mentaati perintahnya bila-bila masa, di mana sahaja, dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Semua yang Allah larang kita tinggal. Itulah takwa. Dan itulah Allah kata fa inna khayra az-zadi, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Jadi setiap pagi kita keluar, banyak manusia mencari makanan, rezeki. Sedangkan itu bagus. Sedangkan Allah berkata yang paling baik bekalan ialah takwa. Jadi kalau rezeki bagus, maka takwa itu jauh lebih bagus, lebih baik daripada rezeki yang kamu cari setiap hari. Sebab rezeki banyak mana sekalipun, bila kita dapat, akhirnya berakhir. Dengan sama ada rezeki itu habis, ataupun kita yang mati dahulu. Tapi kalau kita ada bekalan takwa,
Walaupun kita mati, bekalan itu akan terus bersama kita daripada dalam kubur, seterusnya daripada mahsyar, dan seterusnya akan membawa kita ke syurga. Itulah bekalan takwa. Dan bekalan takwa ini ada di mana? Ada dalam kitab Allah, ada dalam Al-Quran. Sebab itu Allah kata, "Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin." Itulah kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sedikit pun tidak ada keraguan. Dan ia adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Ini ramai orang cari rezeki setiap hari, saban tahun, sampai ketua. Tapi rezeki itu, bekalan itu akan berakhir apabila mereka mati. Dan tak ramai manusia yang mencari bekalan yang tidak akan berakhir walaupun telah mati. Itu bekalan takwa. Tak ramai orang yang belajar Al-Quran, yang belajar sunnah-sunnah Nabi, yang belajar nak kenal Allah, nak cinta Allah, bagaimana nak beribadat kepada Allah dengan cara yang betul, tak ramai. Sebab apa? Sebab tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka ingat dunia ni untuk hidup sementara, untuk berseronok, lepas mati tidak ada hari pembalasan. Maka akhirnya mereka lupa untuk berbekal dengan bekalan yang paling baik bagi manusia, iaitu bekalan takwa. Sebab itu Allah kata, "Wattaquni, takutlah pada aku, bertakwalah kepada aku." Dan Allah tak kata pada semua. Allah kata, "Ya ulil albab," wahai orang-orang yang berakal. Mana orang yang bertakwa pada Allah ialah orang yang berakal. Siapa yang tak belajar agama, siapa tak nak belajar agama Al-Quran, siapa tak nak belajar sunnah, siapa tak nak jadi orang bertakwa yang sentiasa taat pada Allah, sebenarnya dia tidak berakal. Sebab Allah kata, yang berakal, yang bertakwa hanyalah ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Jadi marilah kita sama-sama menjadi orang yang berakal, yang banyak habiskan masa kita untuk mencari bekalan takwa. Belajarlah agama, belajarlah Al-Quran, belajarlah sunnah-sunnah Nabi di mana-mana sahaja. Mungkin di surau, di surau tak ada, di masjid tak ada. Tapi kita boleh buka YouTube. Setiap hari kalau kita nak belajar boleh je. Bapak ramai yang cari duit melalui media sosial. Melalui YouTube. Cara nak cari duit, cara nak memasak. Dia akan cari walaupun berada di utama dan sekalipun. Tapi dalam bab ilmu agama, dalam bab takwa, dia macam buntu, tak tahu nak mencari. Sedangkan itulah sebab baik bekalan, khususnya setelah kita meninggal dunia yang fani ini. Dan juga Allah berkata, "Ya ayyuhallazi fazkuruni azkurkum, fazkuruni azkurkum, washkuruni wala takfurun." Ingatlah pada aku, taatlah pada aku, berzikirlah pada aku. Maka kamu akan dapat apa? Aku akan ingat kepada kamu. Jadi bila Allah ingat pada kita, Allah jaga kita, hidup kita akan menjadi bahagia. Walaupun kita miskin harta, walaupun rumah kita kecil, tapi kita akan jadi orang yang bahagia bila? Bila kita sentiasa mengingati Allah. Bila sentiasa kita mentaati Allah. Jadi tujuan kehidupan untuk Allah melihat siapa yang paling taat kepadanya. Bukan siapa yang paling sehat, bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling luas rumahnya. Maka Allah nak melihat siapa yang paling mentaatinya. Maka itulah sebenar orang yang percaya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Jadi itu kita secara ringkas. Satu, marilah kita bekalkan diri kita dengan ilmu untuk kita mendapat bekalan yang terbaik, iaitu takwa. Yang kedua, marilah kita sentiasa berzikir kepada Allah, mengingati Allah. Berzikir ini bukan setakat sebut subhanallah, subhanallah. Tapi zikir yang lebih luas ialah kita mentaati Allah dalam semua keadaan. Kadang-kadang mulut kita berzikir kepada Allah, tapi mata kita melihat maksiat, itu bukan zikir. Kadang-kadang kita mendengar tersirat, tapi fikiran kita melayang, kita tak faham pun apa yang kita dengar. Itu bukan zikir. Zikir ialah apa saja kita cakap, apa saja kita dengar, semua dalam perkara yang Allah redha. Itulah zikir.
Dan zikir adalah asas kepada kejayaan bagi manusia. Allah sebut dalam surah Al-Jum'ah, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dzikrillah. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai Allah yang beriman, apabila kamu disuruh untuk hari Jumaat, untuk solat Jumaat, maka berhentilah. Wazarul bayt, berhentilah jual beli. Bersegeralah kepada fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kepada zikrullah. Zikrullah di sini maksudnya ialah solat. Sebab itulah bila sebut zikir-zikir, jangan kita faham hanya sebut subhanallah. Tapi zikir itu lebih luas daripada itu, termasuklah solat. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan solat untuk ingat padaku. Jadi Allah kata bila dengar azan pada hari Jumaat, berhenti jual beli. Dan bersegeralah kepada zikrullah. Segera kepada mendirikan solat Jumaat. Lepas tu apabila kamu selesai solat Jumaat, maka bertaburan di atas muka bumi, cari rezeki. Allah memang suruh kita cari rezeki. Tapi akhirnya Allah kata wazkurullaha katsira. Dalam kamu mencari rezeki, dalam kamu mengejar dunia, jangan lupa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa? La'allakum tuflihun. Dengan zikir yang banyak ini sahaja kamu akan berjaya. Jadi berzikir kepada Allah, mentaati Allah adalah asas untuk kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Ini tak ada guna badan kita sihat, rezeki kita banyak, makan pun lalu. Tapi kita tak tidak mentaati Allah, kita akan menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan ilmu kita, belajarlah di mana-mana supaya kita sentiasa bersimpi kepada Allah dan supaya kita mendapat bekalan yang terbaik, iaitu bekalan takwa. Hanya dengan takwa saja manusia akan berjaya mendapat surga Allah Subhanahu wa taala dan dapat selamat daripada neraka-Nya. Jadi cukup setakat itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.